Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa anwala wa ba. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Serta tak lupa salawat dan salam senantiasa kita panjatkan. Semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Dan semoga juga kita termasuk di dalam bagiannya. Sebagaimana yang telah diumumkan di berbagai WhatsApp group dan media yang lain, bahwa hari ini KMMI sekali lagi mengadakan kajian tematik yang akan mengambil tema uang dalam perspektif Islam. Uang dalam perspektif Islam dan fikih muamalat. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir bersama kita Dr. Ugi Soeharto. Beliau merupakan salah seorang staf pengajar di University of Buraimi, Sultanate of Oman, di Oman. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama pembukaan yang sekarang sedang saya buat. Kemudian kata sambutan dari Ketua KMMI. Setelah itu paparan dari Ustadz Dr. Ugi Soeharto tentang tema kita hari ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dan kemudian ditutup dengan doa. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Setia Pamungkas untuk memberikan kata sambutannya. Tafadhol Mas Kurang. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyadu an la ilaha illallah. Wasyadu anna Muhammad Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'au ila yaumil qiyamah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Dr. Ugi Soeharto yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya memberikan tausiah pada hari ini. Selamat datang Ustaz di KMMI. Semoga nanti insyaallah Allah takdirkan nanti bisa melakukan kunjungan dan memberikan tausiah langsung di KMMI. Dan yang terhormat segenap pengurus KMMI Abu Dhabi dan juga yang terhormat seluruh hadirin dan pemirsa acara kajian tematik KMMI. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Jadi oleh karena itu sudah merupakan keharusan bagi kita untuk memanfaatkan segala kenikmatan untuk mengabdi kepadanya sebagai manifesti dari rasa syukur kita itu. Salawat beruntekan salam, marilah senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para penurut kesalahnya yang terus berjuang untuk tegaknya nilai-nilai Islam di muka bumi ini hingga hari kiamat nanti. Dalam kesempatan ini, izinkan kami mewakili KMMI untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan mengikuti acara yang kami selenggarakan baik via Zoom maupun YouTube. Selanjutkan juga ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Ugi Soeharto atas kesediaannya untuk berikan tausiah. Insya Allah tema hari ini sangat menarik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali, yaitu terkait dengan bagaimana perspektif Islam dalam melihat uang. Kalau melihat profil Dr. Ugi, saya pikir sangat kompeten untuk memberikan materi tentang hari ini. Dan mungkin saat kajian hari ini tidak cukup waktunya, Ustaz ya. Insya Allah nanti kita lihat ke depan waktunya untuk memperlebih berdalam lagi. Kemudian walaupun kita tidak bisa melakukan kajian secara langsung tatap muka, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mendapat keberkahan dari majelis ilmu hari ini.
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia, tim divisi dakwah, Pak Wito, Pak Yuni, Pak Taufik, dan semua seluruh pengurus PAMMI yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga segala apa yang telah rekan-rekan perbuat demi syiarnya agama Islam dan demi terselenggaranya acara ini mendapat ganjaran yang setimpal di sisi Allah SWT. Tanpa memanjang lebar, terakhir kami tidak lupa mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada acara ini, baik yang mungkin disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Pak Setio Pamungkas atas kata sambutannya. Sebelum kita mulai acara, untuk paparan berikut, akan saya sampaikan secara garis besar riwayat singkat pemapar kita, Pak Ustadz Dr. Ugi Soeharto. Seperti saya kira CV secara detail sudah diposting sama Pak Wito di KMMI Group. Mungkin saya akan paparkan secara singkat saja. S1 dan S2 beliau ambil di IIUM di Malaysia, di jurusan ekonomi, dan kemudian S3-nya di ISTEC. Ini di Malaysia juga ya Ustaz ya? Jadi sekarang kayaknya udah merge sama IIUM juga ya Ustaz ya? Atau dulu juga sebenarnya sama, tapi okay. Dulu lebih independen. Okay. Yes, yes. Jadi di dalam bidang majoring di economic juga. Jadi seperti yang seperti dibicarakan Pak Setio tadi, bahwa narasumber kita kali ini memang sangat cocok lah, sangat relevan untuk mendiskusikan topik yang akan kita bahas kali ini. Sekali lagi saya copy kata-kata dari Ketua KMMI tadi, tanpa memperpanjang lebar. Langsung aja ke paparan. Silakan Dr. Ugi. Tafadhol Mas Gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wa syur'ayana rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini di Oman dan juga di Emirat kita dapat bertemu di ruang Zoom ini untuk sama-sama kita berwebinar tentang uang dalam perspektif ekonomi Islam dan juga fikih muamalat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada anggota keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in tabi'in dan juga pada para ulama yang mewariskan risalah Rasulullah SAW ini sehingga sampai kepada kita semua. Saya juga berterima kasih kepada KMMI, Komunitas Masyarakat Muslim Indonesia di Abu Dhabi, khususnya Pak Taufik lah yang sudah lama sebenarnya menghubungi saya untuk memberikan seminar ini, dan kita juga dulu merencanakan untuk bertemu langsung pada sekitar bulan Juni, tetapi disebabkan oleh masalah COVID, kita tangguhkan sampai ke hari ini. Saya juga berterima kasih kepada Pak Setio Pamungkas, Pak Ali selaku moderator pada sore hari ini. Jadi memang seperti yang dikatakan tadi, topik kita ini luas sebenarnya. Masalah uang ini sangat luas. Dan waktu satu jam ini sebenarnya memang tidak cukup. Nanti kita akan lihat sendiri betapa luasnya perbincangan tentang uang ini, baik dari segi perspektif ekonomi ataupun ekonomi Islam dan fikih muamalah. Jadi uang ini merupakan sesuatu yang sepertinya jelas,
ya, sepertinya sudah sangat jelas, tetapi sebenarnya makin kita bincangkan uang semakin menjadi tidak jelas nantinya. Ya, karena rupanya di sebalik uang ini ada kompleksitas, ya, ada kompleksitas, ya, dan juga ada apa nih, sophistications, ya, dan juga detail dan intricacies, ya, detail-detail yang ya, nanti insya Allah kita akan ungkap. Nah, makanya saya beri judul ini adalah uang dalam perspektif ekonomi Islam dan fikih muamalat. Saya sengaja membedakan, ya, ekonomi Islam dengan fikih muamalat ini. Ini ada beda sebenarnya, ya, antara ekonomi Islam dengan fikih muamalat. Ya, sengaja saya buat apa nih table seperti ini, ya, untuk melihat perbedaan, ya, antara scope ekonomi Islam dengan fikih muamalat. Jadi ekonomi Islam ini bagian dari sains, ya, bagian dari sains sosial, ya, bagian dari ekonomi, ya, yang mengamati tentang fenomena dan juga gejala ekonomi dan hukum alam yang terjadi di dalam ekonomi. Jadi termasuklah dalam ekonomi Islam kita juga bincang hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi konvensional, fenomena-fenomena seperti misalkan resesi, inflasi. Nah, nanti kita akan lihat juga dalam diskusi kita ini tentang inflasi yang merupakan salah satu fenomena ekonomi. Jadi ekonomi Islam ini science, ya. Sementara fikih muamalah dia lebih kepada hukum syariah tentang transaksi dan bisnis. Nah, ini ya, jadi skopnya ini terlihat kan kalau ekonomi Islam itu dia science, ya, science sosial sebenarnya seperti ekonomi juga. Ya, sementara fikih muamalah ini adalah hukum, ya, dia lebih kepada legal aspect, ya, lebih kepada hukumnya lah, ya. Nah, skop ekonomi Islam juga melibatkan sisi makro dan mikro. Ya, jadi ada ekonomi makronya juga. Ekonomi makro ini berkaitan dengan kenegaraan, ya, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, ya, dan juga impact-nya, ya. Sementara mikro ini adalah sesuatu perilaku yang dilakukan oleh bisnis, ya, rumah tangga dan sebagainya. Nah, fikih muamalah ini lebih kepada mikro sebenarnya. Ekonomi Islam itu mikro dan makro. Kemudian ekonomi Islam juga dia adalah gabungan, ya, antara ilmu ekonomi konvensional dengan Islamic studies. Ya, jadi ekonomi Islam itu adalah gabungan dua disiplin ini. Jadi ekonomi, ilmu ekonomi kita pelajari di universitas biasa, ya, dan juga Islamic studies, ya. Islamic studies ini meliputi, ya, syariah, ya kan, muamalah, Quran, hadis, ya, dan sebagainya. Nah, ekonomi Islam ini adalah gabungan antara ilmu ekonomi dengan Islamic studies, ya. Nah, fikih muamalah karena dia bersifat hukum, maka dia kadang-kadang memerlukan juga tafsir ekonomi, yang memerlukan penjelasan-penjelasan dan juga latar belakang ilmu ekonomi, ya, sehingga ada kaedah yang dalam usul fikih itu yang disebut al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Maknanya hukum terhadap sesuatu itu merupakan cabang dari tasawur ataupun dari pemahaman tentang background dan juga konteks. Konteks isu itu muncul. Ya, sehingga kalau isunya adalah isu berkaitan dengan ekonomi, maka harus kita kaitkan dengan fenomena ekonomi itu. Nah, ekonomi Islam, ilmu ekonomi Islam ini merupakan disiplin baru. Nah, ini merupakan disiplin baru sebenarnya. Tapi kalau fikih muamalah ini sudah ada. Ya, dalam buku-buku fikih kita itu sudah ada. Kalau kita belajar fikih, biasanya kita akan belajar dari Kitabut Thaharah misalkan, ya, dari wudu, ya, kemudian Kitabus Shalah, ya, kemudian Kitabus Siyam, Kitabus Zakat, Kitabul Hajj. Nanti di tengah-tengah ada Kitabul Baik misalkan, buku tentang jual beli, buku tentang sewa menyewa, buku tentang tentang investasi dan sebagainya. Ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu. Nah, perbincangan kita tentang uang ini saya akan sentuh dari dua sudut ini. Makanya saya beri judul itu sebagai uang dari perspektif ekonomi Islam dan juga fikih muamalah. Saya akan mix up lah, ya. Nah, kadang-kadang saya bicara tentang ekonomi Islam, kadang-kadang saya bicara tentang fikih muamalah. Baik. Okay, now sekarang kita lihat uang itu sebenarnya apa sih? Ya.
uang itu apa hakikatnya? Ya, apa itu uang? Ya. Uang ini yang kita lihat itu fungsinya ataupun bahan materinya. Ya, fungsi dari uang itu sendiri ataupun bahan yang dibuatnya itu. Nah, ini kadang-kadang menjadi persoalan bagi kita, ya. Nah, sebelum kita menjawab hal ini, ya, kita lihat dulu tentang sejarah dan perkembangan uang itu, ya, dari waktu ke waktu sampai ke zaman kita ini, zaman modern kita ini. Jadi uang ini sebenarnya mengalami satu proses perkembangan dan evolusi yang sangat panjang. Mula-mula sekali masyarakat manusia ini dia tidak memerlukan uang. Ya, dalam peradaban manusia itu mula-mula sekali manusia itu saling tukar-menukar barang, ya, dan juga jasa. Ya, jadi ini namanya barter system. Jadi ketika itu uang belum diciptakan oleh manusia, ya, belum digunakan oleh manusia. Jadi yang punya sawah misalkan dia tukar dengan yang membuat alat-alat misalkan, ya, membuat alat-alat, membuat kampak, membuat pedang, ya, atau membuat perahu, ya. Jadi mereka saling bertukar, ya, antara yang berkebun dengan yang bertukang, ya, mereka akan saling tukar menukar. Nah, ini namanya barter system, dan di situ tidak ada uang, ya. Nah, pertama kali uang itu ditemukan, jenis uang ini namanya uang komoditas, ya, commodity money namanya. Commodity money artinya uang yang bisa digunakan juga, ya, bisa dipakai juga. Nah, itu namanya uang komoditas. Ya, contohnya misalkan dalam masyarakat Arab dulu, ya kan, uang itu dalam bentuk kurma, ya, dalam bentuk garam, oke, dalam bentuk tepung gandum, ya. Nah, itu dijadikan uang juga. Nah, itu namanya uang komoditas. Karena apa? Karena selain menjadi perantara, ya, antara barang dengan barang atau barang dengan jasa, uang itu sendiri bisa dipakai nantinya, bisa dimakan, ya kan? Nah, begitu, itu namanya uang komoditas, ya. Jadi dalam masyarakat masyarakat ini berbeda-beda. Ada yang tadi itu kalau masyarakat Arab kurma misalkan garam, masyarakat lain menggunakan kulit kerang misalkan, ya, menggunakan bahan-bahan yang lain, ya, sebagai uang komoditas. Nah, kemudian di antara uang komoditas itu yang paling bertahan itu namanya uang bimetal. Uang bimetal ini artinya uang emas, ya, dengan uang perak. Bimetal artinya dua metal, ya. Nah, ini pun sebenarnya uang komoditas juga, tetapi dia lebih langgeng lah, lebih lama, ya. Jadi uang emas ini ataupun uang perak ini di antara uang yang paling lama digunakan, ya. Kita membedakan antara uang komoditas dengan bimetal karena ada kekhususan sendiri, ya, pada uang emasnya dan juga pada, ya, uang perak. Nah, dalam masyarakat Arab juga, dalam masyarakat Islam dulu, ya kan, uang bimetal ini namanya uang dinar dengan uang dirham, ya. Nah, di zaman Rasulullah kita menggunakan ini, uang dinar dengan uang dirham. Selain korma apa semua ini masih juga digunakan, ya, sedikit-sedikit. Tapi yang umum pada waktu itu adalah uang dinar, ya, ataupun uang dirham. Ya, istilah dinar dengan dirham pun masih digunakan di Emirat, kan gunakan dirham, kan. Tapi sudah tidak ada ininya lagi sekarang, sudah tidak ada peraknya lagi. Ataupun di Bahrain kita menggunakan istilah dinar, ya, tetapi tidak berdasarkan emas, ya. Nah, ini perkembangan yang seterusnya. Nah, seterusnya ada yang disebut sebagai uang kertas. Nah, uang kertas ini sebenarnya adalah receipt, ya, dia adalah bukti kepemilikan uang emas. Jadi uang kertas itu sejarahnya adalah dia seperti kuitansi gitu kan, seperti receipt. Bahwasannya orang-orang kaya itu dulu nyimpen emasnya itu di goldsmith, ya, di pandai besi, ya. Kemudian pandai besi itu akan memberikan surat simpanan. Nah, surat simpanan ini nantinya yang beredar sesama mereka, ya, menjadi alat pembayaran, ya,
yang didukung, ya, of course yang disupport, ya, oleh emas yang disimpan di pandai besi. Nah, itu sejarah uang kertas. Akhirnya uang-uang kertas ini yang beredar. Sementara emasnya itu masih tetap di pandai besi, gitu kan, disimpan di situ. Nah, ini perkembangan, ya, uang kertas. Nah, dari uang kertas yang disupport dengan emas, di zaman modern ini kita berkembang menjadi uang fiat namanya. Nah, uang fiat ini adalah uang yang tidak lagi disupport oleh emas, ya, tetapi dia dilegalkan oleh pemerintah, ya, dilegalkan oleh kerajaan, ya, dilegalkan oleh pemerintah. Jadi uang fiatnya adalah uang yang tidak disupport oleh cadangan emas di belakangnya, tetapi dia dijadikan legal tender namanya, ya. Dan setiap negara ini punya uang fiatnya masing-masing. Indonesia punya rupiah misalkan, ya. Emirat punya dirham, ya. Oman misalkan punya, ya, punya rial, ya. Nah, begitu, ya, Amerika punya dolar dan sebagainya. Ini semuanya adalah uang fiat, ya, yang tidak punya apa, ya, yang tidak disupport oleh emas, ya. Nah, dari uang fiat ini berkembang sekarang ini menjadi uang elektronik. Uang elektronik ini sebenarnya masih uang fiat, tetapi dia kita gunakan melalui kartu, ya kan, melalui internet, ya, sehingga kita bisa membeli dan menjual, ya, melalui internet ini dengan, ya, dengan uang elektronik ini, ya, ini namanya electronic money. Nah, sekarang kita udah masuk ke electronic money ini. Tinggal lagi dia sebenarnya fiat. Tinggal lagi kalau uang fiat kan ada lambang-lambang negara, kan? Ada lambang rajanya, ada lambang ini. Tapi kalau uang elektronik ini sudah lambang-lambang itu sudah nggak ada, ya kan? Semuanya sudah menggunakan e, ya, ini e money lah, ya, menggunakan electronic device. Nah, ini sudah lebih internasional lagi. Tetapi dia masih fiat, masih diatur oleh lembaga keuangan tiap negara, oleh bank sentralnya. Nah, yang terakhir, yang paling mutakhir, ini namanya uang kripto, ya, cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini dia seperti fiat money, tetapi tidak dikawal oleh central bank. Jadi dia sudah lebih global lagi, ya, uang kripto, cryptocurrency ini. Nah, ini sudah tidak didukung oleh negara, tapi masih tahap awal lah, uang kripto ini masih tahap awal. Dia belum menjadi uang secara umum lagi, ya. Walaupun dia berusaha untuk menjadi uang, tapi uang kripto ini baru menjadi alat investasi, ya. Nah, di antaranya yang terkenal itu Bitcoin lah. Ya. Nah, jadi kita lihat uang itu begitu, ya, perjalanannya, ya. Jadi makin tidak jelas dia punya bahan materinya itu makin tidak jelas, ya. Dari mulai uang komoditas, bimetal, ya, kelihatan materi, sampai uang fiat, uang elektronik, uang kripto itu, ya, udah nggak kelihatan, nah, bentuk materinya lagi, ya, bentuk bahannya sudah tidak terlihat, ya. Nah, begitu, ya. Jadi ini sejarahnya secara ringkas seperti itu. Sekarang kita lihat uang nih dalam sejarah Islam dan juga dalam perspektif syariah dan juga fikih muamalah, ya, kita lihat. Ya, dari segi bahannya nih, apakah bahan itu menjadi sindikat, ya, di dalam syariah? Apakah bahan uang itu menjadi penting gitu untuk menjadikan dia sebagai uang? Apakah bahan itu menjadi penting, ya, dalam syariah dan juga kita dalam sejarah Islam? Jadi kita lihat dulu, ya, di zaman Rasulullah itu uangnya itu dalam bentuk emas dan perak, ya, seperti saya katakan tadi, ya. Dalam bentuk dinar, ya, dan juga dalam bentuk dirham, ya. Dan Rasulullah SAW sendiri selama hidup beliau itu tidak mencetak uangnya sendiri, ya. Beliau masih lagi menggunakan uang emas dan uang perak yang beredar di zamannya. Uang emas itu namanya dinar, itu berasal dari bahasa Romawi, ya, dinarius, ya, dari dinarius. Ya, kemudian perak itu namanya dirham. Itu dari bahasa Parsi, drachma. Ya. Jadi uang emas dan perak yang beredar zaman Rasulullah ini sumbernya adalah dari kerajaan Romawi dan kerajaan Parsi pada waktu itu. Rasulullah sendiri tidak mencetak uang emas dan perak pada waktu itu, ya. Jadi dibiarkan oleh Rasulullah.
Ya, sampai Rasulullah wafat itu Rasulullah tidak mengusik sama sekali uang emas dan perak yang beredar. Jadi uang emas itu di zaman Rasulullah masih lagi ada lambang-lambang raja Romawi, ya, lambang-lambang raja Parsi, uang peraknya juga begitu. Bahkan ada gambar-gambar Tuhan mereka, ya. Ya, gambar-gambar berhala mereka itu masih ada, ya. Dan Rasulullah biarkan saja hal itu. Ya, Rasulullah tidak mengusik. Dan uang itulah yang di zaman Rasulullah digunakan untuk membayar zakat, ya kan? Untuk apa namanya? Membayar hutang, untuk jual beli, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di zaman Abu Bakar juga begitu, ya. Dibiarkan uang itu sama Abu Bakar. Nah, zaman Sayyidina Umar, punya inisiatif untuk membuat uang itu dari kulit unta. Ya. Nah, jadi pernah Sayyidina Umar, ada riwayatnya menyatakan bahwa Sayyidina Umar itu ingin membuat uang itu dari kulit unta. Ya, tetapi akhirnya diprotes oleh masyarakat. Sayyidina Umar dinasehati, jangan katanya. Kalau uang itu dibuat dari kulit unta, nanti unta pupus, ya, unta habis, ya. Disembelihin aja, ya, unta-unta itu untuk diambil kulitnya dan dijadikan mata uang. Akhirnya enggak jadi. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwasanya uang itu tidak semestinya terbuat dari emas dan perak. Bisa saja dari apa saja. Ya, dari kulit unta juga bisa. Ya, tidak semestinya uang itu emas dan perak. Ya. Dan Imam Malik itu pernah memberi fatwa. Ya, Imam Malik pernah memberi fatwa, ya, bahwasannya sekiranya uang itu terbuat dari kulit hewan, maka Imam Malik akan memfatwakan pertukaran antara kulit hewan dengan kulit hewan itu harus on the spot namanya, ya, harus ya dan biadin, ya, harus spontan, ya, tidak boleh ada delay, ya, tidak boleh ada jeda, karena ini memang peraturan jual beli mata uang yang nanti kita akan sentuh. Jadi uang dengan uang itu kalau dijual belikan itu harus spontan, ya, tidak boleh ada jeda waktu, ya, kalau ada jeda waktu nanti jatuhnya ke riba gitu. Ya. Nah, pada akhirnya secara kesimpulan sebenarnya uang itu dalam pandangan syariah Islam itu bukan masalah bahannya yang penting, tetapi lebih kepada fungsinya. Ya, lebih kepada fungsinya. Asalkan uang itu diterima oleh masyarakat, maka apa saja bisa menjadi uang. Ya, dan buktinya sekarang kita menggunakan bukan uang emas, kan, kita menggunakan uang fiat, kita bisa menggunakan uang elektronik, ya, dan ini sudah ijma, ya. Nah, kita tahu bahwasanya ijma ini salah satu sumber dari hukum Islam, Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Jadi sudah seperti ijma, ya, masyarakat Islam ini menerima uang fiat kita sebagai uang, walaupun tidak uang emas, ya, itu sudah ijma. Kemudian uang kita ini juga pelaksananya itu digunakan seperti uang emas juga. Jadi dikiaskan dengan uang emas. Jadi sumbernya juga adalah kias. Ya, jadi uang kita ini tidak boleh berlaku riba. Oke, tidak boleh boleh juga digunakan untuk membayar zakat, ya, membayar hutang. Jadi betul-betul dikiaskan dengan uang emas, ya. Kemudian apabila jual beli uang juga harus kontan, ya, tidak boleh didelay, betul-betul seperti emas dan perak, ya. Nah, jadi dia uang kita ini berdasarkan ijma, berdasarkan kias, kemudian berdasarkan uruf. Uruf ini adalah berdasarkan kepada kebiasaan, ya, yang kita lakukan. Kita sudah terbiasa menggunakan, ya, uang fiat ini, ya, uang kertas fiat ini, ya, sudah umum, ya, sudah merupakan sesuatu yang uruf, sudah ma'ruf. Ya, dari perkataan uruf ini juga timbul perkataan ma'ruf, ya, sesuatu yang dianggap baik. Ya, ma'ruf itu artinya baik. Ya. Selain dia dikenal, juga dia sudah ma'ruf. Lawannya kan mungkar. Jadi uang kita ini tidak dianggap mungkar. Ya, uang kita ini ma'ruf. Dan uang kita juga, uang yang seperti ini berdasarkan pada maslahah. Karena tadi, uang tadi itu mengalami proses development, ya, mengalami proses evolusi yang sampai pada tahap ini. Jadi kalau kita ingin rubah sistem uang ini, dia nanti bisa mengganggu, ya. Jadi dia sudah merupakan yang terbaik lah, ya, maslahah. Walaupun kita lihat nanti ada sisi kelemahannya, ya. Jadi uang kertas dan uang fiat yang kita gunakan pada hari ini itu diberlakukan sama dengan hukum emas dan perak,
Ya, itu secara umumnya seperti itu. Jadi secara ringkasnya ya, seperti itu. Oke. Nah, karena uang itu lebih kepada fungsi ya dibandingkan dengan bahan ya, maka kita harus bicara tentang fungsi uang. Ya, fungsi uang itu apa sebenarnya? Ya, jadi yang pertama itu fungsi uang itu adalah media pertukaran ataupun disebut sebagai medium of exchange ya. Jadi uang ini adalah medium of exchange. Uang ini adalah media pertukaran di antara barang dengan barang. Nah, ketika barter dulu kan tidak ada uangnya, tetapi dengan adanya uang maka ya uang itu menjadi pertengahan ya, menjadi media pada pertukaran barang dengan barang ataupun jasa dengan barang ataupun jasa dengan jasa. Nah, dengan fungsi uang sebagai media pertukaran, uang ini bisa menyelesaikan masalah besar dalam barter yang disebut sebagai double coincidence of wants. Ya, double coincidence of wants ini artinya dalam barter system itu mesti ada double coincidence of wants. Double coincidence of wants artinya mesti ada kesesuaian antara pembeli dengan penjual. Ya. Contohnya begini, Imam Al-Ghazali dulu pernah memberi contoh yang menariknya tentang barter antara pemilik unta dengan pemilik saffron. Nah, kita tahu saffron kan? Saffron itu za'faron ya, hal yang warna kuning itu. Ya, dengan unta. Jadi ada orang yang dulu banyak memiliki saffron, peniaga saffron misalkan. Ada yang peniaga unta. Ya. Nah, seandainya orang yang punya saffron ingin menukar dengan unta, maka dia mesti ada double coincidence of wants. Maknanya apa? Maknanya orang yang memiliki saffron perlu unta, dan orang yang memiliki unta perlu saffron. Nah, ini namanya double coincidence of wants atau double coincidence of needs. Kalau misalkan orang yang memiliki saffron ataupun za'faron ini tidak perlu kepada unta, hanya pemilik unta saja yang perlu kepada saffron, maka tidak bisa terjadi pertukaran itu. Jadi harus, dua-duanya itu harus saling memerlukan. Kalau tidak saling memerlukan, maka tidak terjadi pertukaran. Nah, ini kan problem. Ya, ini kan problem dalam pertukaran. Sehingga ekonomi itu bisa macet itu gara-gara tidak terjadinya double coincidence of wants. Maka dengan ditemukannya uang, akhirnya uang ini menjadi medium of exchange. Karena semuanya memerlukan uang. Jadi orang yang pemilik saffron yang tidak memerlukan unta, sementara pemilik unta memerlukan saffron, semuanya memerlukan uang. Ya, jadi tinggal ditukar saja dengan uang. Nanti uangnya bisa diberikan ya, saffron atau diberikan unta. Nah, jadi ini di antara fungsi uang yang terbesar ya, yang menggantikan sistem barter ya. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah uang itu adalah alat pengukur nilai ataupun harga, measure of value. Kita lihat juga antara saffron dengan unta. Misalkan kalau unta misalkan ya mau ditukar dengan saffron, harus berapa kilogram saffron itu untuk seekor unta? Ya, harus berapa kilogram saffron itu untuk seekor unta misalkan. Nah, ini kan susah ngukurnya itu, tapi dengan uang semuanya itu punya ukurannya sendiri. Semuanya itu punya harga sendiri. Harga saffron sekian, harga unta sekian. Ya, harga rumah sekian misalkan. Ya kan, harga kurma sekian. Jadi uang ini akhirnya bisa menilai semua. Ya, sementara kalau tidak ada uang, nah itu menghargai saffron dengan unta, menghargai unta dengan kurma itu kan susah. Ya, jadi dengan uang ini akhirnya semuanya itu bisa diselaraskan harganya. Jadi kata Imam Ghazali, uang ini seperti hakim fungsinya ya, yang memberikan hukum ya, memberikan penilaian kepada semua perkara yang semua isu. Nah, ini juga fungsi uang yang sangat besar ya. Kemudian yang ketiga, fungsi uang juga adalah alat penyimpan nilai ya. Jadi kalau kita ingin menyimpan ya, sesuatu yang bernilai, kita cukup simpan uang saja ya kan. Kalau dulu ketika tidak ada uang, harta itu disimpan dalam bentuknya yang seperti itu. Unta itu disimpan seperti itu, saffron itu disimpan seperti itu saja, kurma disimpan seperti itu saja ya. Tapi dengan adanya uang, nggak perlu kita menyimpan benda-benda yang besar ya. Kita cukup sederhanakan, kita simpan saja uangnya.
Nanti apabila kita perlu baru ya kita belikan sesuatu yang kita perlukan. Nah, ini jadi uang itu adalah alat penyimpan nilai. Tapi memang uang ini ada kelemahan. Di antaranya adalah untuk jangka panjang ini tidak baik untuk inflasi. Nanti kita akan cerita tentang inflasi. Dan yang keempat, uang itu juga berfungsi sebagai komoditas yang bisa dijual. Nah, uang ini juga bisa menjadi komoditas. Uang ini juga kita bisa jual. Ya, seperti uang emas bisa dijual untuk perak, uang perak bisa dijual untuk emas. Ya, nah begitu juga kita kan, kita bisa menjual dirham kita ke US dollar. Kita bisa menjual US dollar kita ke rupiah. Kita bisa menjual rupiah kita ke US dollar lagi misalkan. Jadi uang itu berfungsi sebagai komoditas juga yang kita bisa jual. Tapi of course yang ini nanti ada peraturan yang tersendiri dalam fikih muamalah yang cukup ketat, ya, yang berbeda. Cara kita menjual beli uang itu berbeda dengan cara kita jual beli barang biasa. Nah, ini fungsi uang lebih kurang ringkasnya seperti itu. Oke. Okay. Nah, saya ingin bicara sedikit tentang uang sebagai komoditas nih tadi, melanjutkan kepada fungsi yang keempat. Nah, di dalam fikih muamalah, uang sebagai komoditas ini diatur dalam hukum shorof namanya, bai'us shorof. Ya, namanya bai'us shorof, ya, yaitu jual beli mata uang ataupun jual beli currency. Ya. Nah, jual beli currency ini ada dua syarat yang besar. Ya. Apabila kita ingin menjual dan membeli currency, ya, ataupun foreign currency, foreign exchange, ada dua syaratnya di dalam fikih muamalah. Ya, syarat fikih muamalah itu. Jadi yang pertama, kalau kita menjual beli mata uang yang sama, ya, kalau kita ingin menukar mata uang yang sama, contohnya dirham ke dirham, ya, itu harus kontan, spot, dan juga sama jumlahnya. Ya, gitu. Harus kontan, harus spot, harus ya dan biadin, dan juga sama jumlahnya. Karena ini yang paling fair. Ya, ini yang paling fair. Kalau 100 dirham, kita ingin tukar dengan dirham juga, ya harus 100 dirham juga. Dan dia harus kontan. Kita ngasih sekarang, kemudian dia terima sekarang. Sebab apa? Sebab harga dirham itu sudah berbeda nanti. Kalau waktunya berbeda, maka nilai dirham itu berbeda. Oleh sebab itu, maka yang wajarnya itu dalam syariah, dia harus spot, harus kontan. Tetapi saatnya kita menukar mata uang yang berbeda, nah yang ini syaratnya harus kontan saja, harus spot saja. Contohnya misalkan dirham kita ingin tukar dengan rial Oman. Nah, satu rial Oman kan 10 dirham, lebih kurang seperti itulah. Nah, jadi satu unit rial dirham Omani ini yang sama dengan 10 unit dirham Emirati. Ya. Jadi satu berbanding 10. Yang satu unit 10. Ini nggak sama, nggak apa. Apanya unitnya berbeda, nggak kenapa. Tetapi dia harus ditukar dengan kontan. Ya, tidak boleh ada delay, ya, tidak boleh ada jeda waktu. Ya, ini syarat di dalam bai'us shorofnya dalam fikih muamalah. Nah, hikmahnya ini apa? Hikmah persyaratan ini apa? Satu hikmahnya di antaranya mempersempit peranan uang sebagai komoditas dan alat mencari keuntungan dari uang itu sendiri. Nah, ini sebenarnya syariah. Jadi, kenapa jual beli uang itu begitu ketat, harus kontan misalkan? Ya, tujuannya adalah supaya uang itu tidak digunakan sebagai komoditas. Sebenarnya uang itu sebenarnya tidak digunakan sebagai komoditas. Ya, uang itu fungsinya harusnya sebagai medium of exchange. Hanya dalam keadaan tertentu saja uang itu bisa jadi komoditas. Jadi untuk mempersempit peranan uang sebagai komoditas itu, maka syariah itu mengatur, ya, supaya apa? Supaya kita jangan mencari untung dari uang itu sendiri. Kalau kita ingin cari untung, kita harus jual barang ataupun kita harus jual jasa, bukan menjual uang itu sendiri. Nah, nanti kalau seandainya tendensi mencari untung dari uang, nanti bisa membawa kita kepada riba. Ya. Itu bisa membawa kepada riba, karena riba ini adalah mencari untung dari uang itu sendiri. Ya. Oleh sebab itu, maka apabila kita ingin jual beli uang, diatur oleh syariah supaya tidak terjatuh kepada riba. Ya, begitu. Jadi peraturannya lebih ketat. Kemudian yang kedua, hikmahnya juga adalah menghindari apa yang kita sebut sebagai financialization. Financialization ini artinya proses menjadikan sektor real itu menjadi sektor finansial.
Artinya apa? Artinya kita akan cenderung mencari untung itu dari financial trading, dari menjual menjual aset-aset finansial. Ya, contohnya misalkan sekedar main main saham saja, ataupun sekedar main bond saja, surat-surat hutang saja, ataupun instrumen-instrumen keuangan yang lain. Ya, hanya duduk di belakang komputer, ya kan? Ya, kemudian untuk mendapatkan uang yang banyak. Ya, sehingga akhirnya sektor real itu tidak digarap. Ya, sektor real ya, dalam bentuk produksi jasa ya, dan produksi barang itu digarap. Dia hanya memproduksi barang-barang finansial saja. Nah, ini namanya proses financialization. Nah, ekonomi kita secara umum ini mengarah pada financialization. Ya, sehingga GDP satu negara itu komponen finansialnya itu sudah semakin besar. Jadi kita bayangkan saatnya proses financialization ini berjalan, nanti orang tidak mau lagi menggarap sawah, tidak mau lagi menggarap minyak, ya kan? Mereka main duit saja istilahnya, ya. Demi untuk mendapatkan keuntungan, tinggal duduk di belakang komputer, ya, pakai sistem dia sendiri, pakai platform dia sendiri, ya, dalam waktu beberapa menit saja bisa untung, ya, bisa untung besar, ya kan, dibandingkan dengan orang yang bertani, dibandingkan dengan orang yang bersawah, dibandingkan dengan orang yang bekerja memproduksi itu, ya, sebulan mungkin dia hanya dapat sekian, tapi kalau main dengan komputer ini itu bisa untung banyak. Nah, ini adalah hikmah kenapa syariah itu memperketat ya, jual beli mata uang itu dengan begitu supaya ya, tidak terjadi financialization. Ya, nah itu. Nah, kemudian saya buat catatan sedikit di sini, mata uang kuno yang tidak berlaku yang bukan currency maka tidak berlaku hukum sharaf ini. Jadi kita bisa saja membeli misalkan uang rupiah kuno, misalkan uang rupiah kuno 100 rupiah, misalkan kemudian dijual dengan harga 1 juta. Nah, itu enggak kenapa. Ya kan, kalau dia sudah tidak berlaku lagi. Tapi kalau uang itu masih berlaku lagi, contohnya misalkan kemarin pemerintah kita ngeluarin uang 75.000 kan, dan uang itu laku, kemudian dibeli dengan harga 100.000 misal ataupun 1 juta. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh karena ini bertentangan dengan syarat yang pertama ini. So, syarat pertama itu jual beli mata uang yang sama itu harus kontan dan juga harus sama jumlahnya. Jadi kalau uangnya itu bernilai 75.000 itu tidak boleh dijual 100.000 ataupun 1 juta. Ya, itu tidak boleh, itu riba. Ya. Kecuali kalau uang itu sudah jadi uang kuno misalnya, sudah tidak jadi currency lagi, maka tidak berlaku ini. Nah, ini ya. Baik. Nah, dalam jual beli mata uang ada juga teman-teman kita ini yang main forex trading namanya ini, ya. Saya tahu ya. Ada beberapa teman kita yang investasi ya di forex namanya dengan menggunakan platform ya, dengan menggunakan platform yang diberikan oleh bank tersebut atau lembaga tersebut. Nah, ini forex trading ini bagaimana pandangan Islam? Pandangan syariah Islam. Forex trading ini ada dua, ada yang konvensional, ada yang syariah. Ya, ada yang disebut sebagai konvensional. Nah, kalau yang konvensional ini sudah jelas ya, tidak syariah compliant, ya, tidak ada syariah supervision, tidak ada lembaga pengawas syariahnya, itu tidak ada, dan memang ribawi, dan nature-nya itu seperti gambling, ya, nature-nya itu seperti gambling, ya. Nah, itu kita main misalkan kita taruh duit kita berapa gitu kan, kita akan main di situ ya, diberikan platform. Nah, kalau yang syariah, ya ini pun masih banyak kontroversi di dalamnya. Masih still questionable. Ya, karena banyak isu di dalam forex trading yang disebut sebagai syariah. Forex trading, ini banyak isu. Di antaranya isu leverage misalkan. Isu leverage ini artinya begini. Kalau kita depositkan uang kita 1.000, maka nanti platform akan memberikan kita 100.000. Ya, maknanya dia akan melipat gandakan kita 100 kali. Ya, padahal duit kita 1.000 saja, 1.000 dirham saja, tapi yang ditaruh untuk kita main itu quote-unquote main itu 100.000 karena ketika kita membeli dan mata uang itu kita tidak membeli sedikit, kita main
itu puluhan ribu itu ya, tidak sedikit ya, 10 ribu, 20 ribu ya, ya tidak sedikit. Jadi oleh sebab itu maka walaupun kita uang kita hanya 1 ribu, tetapi nanti dia kasih ya 100 ribu. Itu namanya leverage. Ya itu namanya leverage. Jadi ada yang 1:100, ada 1:50 ya, dan sebagainya. Ya. Nah kemudian kalau yang dalam konvensional leverage ini adalah loan. Jadi duit kita 1 ribu, kemudian dia kasih lagi 99 ribu. Jadi 99 ribu itu sebenarnya pinjaman dan pinjaman itu ada ribanya. Ya, itu tidak free ya, dalam konvensional. Ya. Tetapi yang Islamic ini di sini nanti ada isu. Isunya adalah loan with sale and benefits. Ya. Di situ ada isu meminjam dan juga jual beli. Karena apa? Karena kita diberikan pinjaman dan kita harus beli currency itu dari dia juga. Nah ini ada isu nih. Karena dalam syariah kita tidak boleh meminjam dan membeli ya, pada waktu yang sama. Kemudian isu no ownership of what you buy. Jadi begitu kita membeli mata uang itu dia tidak apa namanya, dia bukan milik kita. Ya, currency itu bukan milik kita ya. Kita harus tukar kembali kepada uangnya. Kalau kita beli US dollar misalkan. Ya, jadi US dollar itu bukan milik kita ya. Kalau kita ingin dapatkan maka kita harus tukar lagi kepada rial kita ataupun kepada dirham kita. Jadi tidak ada ownership dalam pembelian itu. Kemudian highly spekulatif. Sangat spekulatif. Karena apa? Karena kita jual belinya itu dalam waktu ya, per second. Kita beli sekarang misalkan. Habis itu kita jual lagi setelah 5 detik, kita jual lagi. Setelah 10 detik, kita beli lagi. Kita bisa beli dan jual dalam waktu yang sama. Ya, kan? Kemudian, nah ini juga, kalau kita terlibat dalam forex trading menggunakan platform ini, kita akan menjadikan uang itu sebagai komoditas. Ya, jadi uang itulah yang kita cari. Ya. Kemudian, nah ini juga apabila kita main ini dekat kepada gambling, dia akan develop, dia akan mengembangkan, dia akan membangun sifat greed kita, sifat tamak kita. Karena biasanya kalau kita udah menang nih, pengen lebih besar lagi, pengen menang lebih besar lagi. Nah itu sudah dekat kepada gambling. Ya. Nah ini isu-isu yang ada di dalam forex trading, walaupun itu syariah compliant. Jadi yang ini agak berbeda dengan apa yang kita sebut sebagai money changer. Kalau money changer ini, kalau kita tukar uang di money changer itu nggak ada masalah. Ya, kita bawa uang kita dan kemudian kita dapatkan foreign exchange itu langsung. Jadi money changer ini berbeda dengan forex trading. Ya, nah ini saya beri gambaran secara umum saja lah ya, tentang forex trading. Barangkali ada teman-teman yang pernah terlibat dalam ini ataupun punya teman juga yang terlibat dalam masalah ini, setidaknya kita tahu isunya. Baik. Nah, isu selanjutnya tentang uang ini saya ingin bahas tentang inflasi. Ya. Jadi di dalam uang ini ada satu fenomena namanya disebut sebagai inflasi. Inflasi ini apa? Inflasi ini adalah salah satu fenomena ekonomi di mana harga-harga itu semakin naik. Jadi nilai uang itu semakin kecil. Ya, nilai uang itu semakin kecil. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ini bisa terjadi apabila pemerintah itu mencetak uang ya, kebanyakan. Ya, terlalu banyak. Jadi uang ini sebenarnya tidak boleh dicetak terlalu banyak dalam ekonomi. Ya. Uang ini kalau terlalu sedikit dalam ekonomi pun tidak baik, terlalu banyak dalam ekonomi pun tidak baik. Nah, ini uang. Ya, too much money is not good. And too little money is not good either. Jadi ini kita harus tahu tentang sifat dan tabiat dari uang ini dalam sistem perekonomian kita. Kalau seorang itu banyak uang, itu bagus. Ya? Secara mikronya banyak uang bagus, tapi secara makronya kebanyakan uang itu nggak bagus. Nah ini namanya dalam ekonomi namanya mikro-makro paradox. Apa yang mikro itu baik, makro itu belum tentu baik. Ya, ya. So kita lihat ini contoh nih. Ini contoh Bank Zimbabwe. Zimbabwe itu tahun 2008 ya, kelihatan ya nih, tahun 2008 pemerintah Zimbabwe itu pernah mencetak uang. Apa namanya? Kebanyakan. Bayangin ini, satu lembar ini dicetak 100 trillion dollar. 100 trillion, nolnya berapa nih? 1 2 3 4 5 15.
berapa tuh? 1, 8, 6, 12, 14 $100 trillion. Tapi apa nilainya $100 trillion ini? Gak ada nilainya. Ya, untuk membeli satu telur pun mungkin nggak laku, ya. Jadi uang itu bukan masalah banyaknya, itu tidak. Uang itu adalah purchasing power-nya. Jadi kalau pemerintah terlalu banyak mencetak uang, itu akan merusak ekonomi itu sendiri. Nah, disinilah fungsinya bank sentral itu untuk mengawal uang itu. Jadi uang itu kalau kebanyakan harus dikurangi. Kalau kurang harus ditambah. Nah, ini fungsi BI ini adalah mengatur uang ini. Mengatur money supply namanya. Dalam istilah ekonomi, mengatur money supply. Jadi kalau money supply itu terlalu banyak, itu akan merusak ekonomi. Akan terjadi inflasi. Ya, nggak boleh pemerintah mencetak uang sebanyak. Walaupun pemerintah itu dia bisa mencetak uangnya sendiri. Betul, itu betul. Ya, tetapi dia ada ilmunya. Ya, kalau salah misalkan mengukurnya dan salah mencetaknya, itu akan merusak ekonomi. Jadi tahu dalam ilmu ekonomi kita belajar tentang hal itu. Ya, jadi tidak boleh semau-maunya. Walaupun pemerintah bisa mencetak uang, tapi dia akan menjahanamkan ekonomi itu sendiri. Ya, kita lihat Bank Zimbabwe, too much money. Ya, jadi inflasi ini artinya too much money facing too little commodity. Terlalu banyak uang. Ya, sementara komoditas yang beredar dalam ekonomi itu tidak banyak. Jadi uang itu harus dicetak berdasarkan kepada produktivitas masyarakatnya. Nah, jadi kalau produktivitasnya meningkat, maka uang itu harus sama juga tingkatan. Kalau meningkat 10%, uang itu harus 10% juga tingkatannya. Nah, jadi kalau misalkan ekonomi hanya meningkat 10%, uang dicetak 20%, itu terjadi inflasi nanti. Jadi pemerintah itu harus betul-betul mengamati dan mengawasi real sector. Jadi kalau real sektornya itu naik, misalkan produktivitas real sektornya naik 5%, jadi uang bisa dicetak 5% lagi. Ya, jadi harus berdasarkan itu. Jadi semata-mata mencetak uang saja tanpa memperhatikan real ekonominya, ini akan merusak ekonomi. Jadi fenomena inflasi ini adalah too much money facing too little commodity. Ya. Dan salah seorang ahli ekonomi yang disebut sebagai yang bernama John Maynard Keynes itu pernah mengatakan inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Jadi inflasi ini selalu di mana-mana saja inflasi terjadi karena fenomena monetary. Fenomena monetary artinya fenomena yang dibuat oleh monetary policy, ya, oleh kebijakan moneter. Nah, ini yang disebut sebagai ya inflasi, ya ini. Nah, dulu inflasi pernah terjadi tahun 1923 di Jerman. Ya, kita lihat di Jerman ini, ya, kita bayangkan inflasi itu sampai itu Januari 1999 satu ons emas itu masih 170 mark. Ya, Jerman mark. Tetapi pada tahun 1923 itu sudah 87 apa nih? Ya, sudah 87 miliar satu ons, ya. Dalam masa 4 tahun saja kita lihat inflasinya itu sangat dahsyat. Ya, dalam waktu ya, nah ini inflasi Jerman. Karena apa? Karena duit dicetak ini semau-maunya dan akhirnya seperti sampah ini kelihatan. Udah enggak ada harganya duit itu, kertas aja. Ya. Coba nanti Google ya, hyperinflation Jerman di zaman Weimar government ini tahun 1923. Ini ada sejarahnya. Jadi duit itu enggak boleh dicetak semau-maunya. Ya, nanti tinggal kertas-kertas aja yang tidak ada harganya. Ya, harus betul-betul dikawal. Ya. Nah, yang baru-baru ini terjadi ini di Venezuela. Ini baru nih tahun 2019, tahun kemarin. Venezuela, bayangkan. Ya. Satu dolar nih. Satu dolar Amerika itu sama dengan setumpuk ya uang Venezuela ini. Ini modasan. 2019. Bayangin setumpuk uang ini hanya bisa membeli satu tisu. Ya. Ya sebenarnya enggak perlu beli tisu ini, pakai aja uangnya untuk untuk membersihkan. Ya. Ya. Kalau dibelikan tisu juga ya, uang segepoknya sebanyak ini hanya untuk beli satu tisu, ya bayangkan. Nah, ini inflasi. Nah, ini kalau salah memanage ekonomi, ini bisa begini ya, ekonomi itu bisa bangkrut. Ya, bisnis itu bisa bangkrut.
bayangin, sebab uang kita ini kan kertas aja, nggak ada apa-apanya. Jadi harus betul-betul dikawal. Nah, ini adalah satu fenomena yang harus kita pahami ya dari sistem moneter ataupun sistem uang kita pada hari ini. Ya, ada satu fenomena yang disebut sebagai inflasi. Ya. Baik. Nah, saya juga ingin cerita secara ringkas bagaimana uang itu sebenarnya dibuat. Ya, uang itu dicetak itu bagaimana? Ini ada dua istilah nih. Apabila pemerintah mencetak uang, itu ada dua istilah. Jadi uang kita ini ada dua jenis. Yang pertama disebut uang kartal. Ya, nah ini adalah uang kertas dan uang logam yang dibuat oleh bank sentral. Nah, duit kita ini yang ada di dalam dompet kita, uang kertas itu buat bank sentral. Ya. Kalau Bank Indonesia itu buatan BI lah. Ya, jadi duit logam kita, duit rupiah kertas itu adalah uang BI. Nah, uang kartal ini sebenarnya sangat sedikit beredar dalam ekonomi kita. Ya, paling-palingnya sekitar 15% lah. Ya, 20% juga nggak sampai. Nah, yang selebihnya itu 80%, 90% itu adalah uang giral namanya. Nah, uang giral ini adalah uang yang diciptakan oleh sistem perbankan. Nah, jadi sebenarnya uang kita itu lebih banyak uang giralnya. Kalau kita tanya nih, saya tanya sama antum semua, mana lebih banyak uang yang ada di dompet kita atau uang yang ada di dalam rekening kita di bank? Mesti kita jawab, uang di rekening kita di bank itu lebih banyak. Semua orang juga begitu ya, bukan kita saja. Ya, uang itu lebih banyak di bank ya, dibandingkan dengan yang ada di wallet dia, ya, yang ada di dompet dia. Ya, apalagi perusahaan misalnya uangnya itu lebih banyak di bank. Ya, nah, lebih banyak di dalam sistem bank. Nah, kalau uang udah di dalam sistem bank itu sudah jadi angka-angka komputer saja itu. Ya, udah tidak dalam bentuk hard currency lagi. Ya, jadi peredaran uang giral itu jauh lebih besar dari peredaran uang kartal di sebuah negara. Jadi nisbahnya itu sekitar 20-80. Ada juga 10. Kalau di UK itu 10 dengan 90 ini. Ya. Ininya 10%, uang kartalnya 10%, uang giralnya itu 90%. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu nih bagaimana bank itu membuat uang. Karena apa? Karena sistem uang kita ini adalah sistem yang digunakan ataupun sistem yang dibikin, yang dicetak ya, oleh sistem perbankan. Ya. Nah, jadi bank komersial ini diberikan otoritas oleh bank sentral untuk mencipta ya ataupun untuk mencetak uang itu sendiri. Oke, saya beri gambaran ringkas begini ya. Saya beri gambaran ringkas seperti ini. Ya. Oke, ini kita ada deposit, kemudian ada reserve, kemudian ada loan. Nah, ini sistem perbankan nih. Katalah saya menyimpan uang 1 juta. Ya. Saya menyimpan uang 1 juta nih. Saya depositkan uang 1 juta. Ya. Maka peraturan BI bank itu harus menyimpan reserve, harus menyimpan cadangan 10% misalkan. Maka bank dari deposit saya ini, bank akan menyimpan 100 ribu, ya 10%. Dan yang 900 ribunya ini bisa dijadikan pinjaman kepada pihak lain. Jadi dari deposit saya 1 juta ini, bank bisa meminjamkan 900 ribu. Katalah, seorang kawan saya minjam ya 900 ribu. Ya. Ketika bank meminjamkan uang saya 900 ribu kepada kawan saya ini, duit saya masih 1 juta. Duit saya tidak berkurang. Duit saya tidak berkurang. Tetapi kawan saya sekarang memiliki purchasing power 900 ribu. Kawan saya memiliki purchasing power. Dia punya daya beli 900 ribu. Saya masih punya daya beli 1 juta. Ya, sebab di ATM saya masih 1 juta. Ya, saya bisa membelanjakan 1 juta. Sementara kawan saya ini punya daya beli 900 ribu. Ya, bank nggak mengatakan pada saya, Dokter Ugi, ya, uang kamu sudah dipinjamkan kepada seseorang 900 ribu. Sekarang kamu tinggal, enggak. Duit saya tetap 1 juta. Teman saya dapat 900 ribu. Berarti uang bank telah menciptakan uang baru ini 900 ribu. Menciptakan purchasing power 900 ribu. Purchasing power saya masih 1 juta, purchasing power kawan saya 900 ribu. Oke, okay? Nah kalau teman saya ini mendepositkan lagi uangnya 900 ribu, katalah uangnya itu didepositkan lagi.
900.000 ya di bank. Maka bank yang menerima deposit tadi harus menyimpan reserve-nya 10%, 80.000. Nah, 810.000 ini bisa dipinjemin lagi ke orang lain. Nah, orang lain yang minjem ini dia punya purchasing power lagi 810.000. Teman saya masih punya purchasing power 900.000. Saya masih punya purchasing power 1 juta. Jadi uang yang sudah beredar itu adalah sudah 2.700.000. Ya, 2.700.000. Nah, begitu. Jadi, nah, kalau teman saya ini kemudian depositkan lagi begini ya, kemudian bank harus reserve lagi seperti ini bisa dipinjamkan lagi. Nah, ini bisa on and on and on and on sampai nanti akhirnya ya nilainya itu maksimum. Nah, nilai maksimum itu nanti bisa dihitung secara ekonomis. Berapa nilai M ini? M ini artinya money supply. Jadi money supply ini rumusnya adalah 1 ya divided by R, ya ini reserve ratio 10% 0,1 kali dengan first deposit. Ya. Jadi 1 dibagi dengan 10% kan 10. Ya. 10 dikali dengan 1 juta, 10 juta. Jadi uang yang beredar dalam sistem ini 10 juta. Jadi bank sebenarnya telah menciptakan 9 juta. Jadi dari duit yang 1 juta ini, uang giral yang diciptakan oleh bank itu, kalau seandainya proses ini berjalan terus-menerus, 9 juta. Ya, nah itulah sebenarnya money supply yang beredar di dalam ekonomi. Oleh sebab itu, maka uang giral ini lebih banyak ya, dibandingkan dengan uang kartal. Ya, nah itu sistemnya seperti itulah ya yang kita bisa pelajari ya. Baik. Nah, ini saya lompat-lompat nih ya kan karena waktunya juga sudah hampir 1 jam. Nah tadi kita lihat ini perspektif domestik ya. Jadi uang ini kita bisa lihat dari perspektif domestik inflasi, tetapi kita juga bisa melihat uang ini dari perspektif internasional. Yang kita sebut sebagai exchange rate. Exchange rate ini artinya apa? Artinya berapa uang kita bisa ditukar, oke, okay, dengan currency yang lain. Seperti misalkan sekarang ya satu dirham misalkan berapa sekarang satu dirham 3.000-an mungkin ya. Satu dirham itu sekitar 3.000-an kan. Sama seperti satu rial sekarang sekitar 30.000-an rupiah lah. Nah, itu duit kita terhadap currency lain. Jadi duit kita ini bisa berfungsi domestik untuk membeli barang-barang domestik, bisa juga berfungsi untuk membeli barang-barang internasional. Yaitu harus kita tukar juga dengan. Nah, ini juga ada aturannya. Kalau pemerintah kita mencetak uang terlalu banyak, ya, maka nanti kita akan mengalami ya depreciation. Ya, nilai mata uang kita akan susut. Jadi pemerintah nggak boleh nyetak uang terlalu banyak. Jadi impact-nya itu di dalam negeri bisa inflasi, di luar negeri kita bisa devaluasi. Ya, itu bahaya. Nah, negara di dalam mengatur foreign exchange dia, ini ada dua rejim. Ada yang fixed exchange rate, ya, seperti GCC ini. Ya, kita GCC semua fixed exchange rate kita namanya PEC. Kan semua dirham, oke, Omani rial, Bahrain dinar, Saudi rial, yaitu di peg semua pada US dollar. Yang itu namanya fixed exchange rate, fixed currency, fixed exchange rate. Tapi rupiah kita tidak fix. Rupiah kita float namanya, kita float. Kita biarkan dengan pasar. Jadi pasar itu yang menentukan berapa US dollar misalkan per rupiah atau berapa rupiah per US dollar misalkan. Itu pasaran yang menentukan. Itu supply and demand itu. Ya, itu supply and demand, permintaan dan juga penawaran ya rupiah dan juga dolar Amerika. Ya. Sementara kalau yang di GC ini adalah fix. Nah, di dalam sistem dalam ekonomi, dalam ilmu ekonomi ada yang disebut sebagai impossible trinity namanya. Nah, ini yang disebut sebagai trilemma. Ya. Jadi pemerintah ini ya, pemerintah itu dalam mengatur uangnya itu harus memperhatikan 3 faktor ini. Ya, pertama free capital flow. Free capital flow artinya investasi itu bisa keluar masuk secara bebas. Ya, investasi itu bisa keluar masuk secara bebas. Nah, ini memang bagus. Ya, apabila negara ini punya free capital flow,
ya, investasi, divestasi asing bisa keluar masuk secara bebas, ini favorable. Ya, ini disukai oleh para investor. Ya kan? Nah, ini bagus. Yang kedua, free cash exchange-nya juga bagus. Ya kan? Free cash exchange-nya juga bagus. Kemudian yang ketiga, foreign monetary policy juga bagus. Sovereign monetary policy juga bagus. Maknanya pemerintah ini memiliki kedaulatan yang di dalam mengatur kebijakan moneternya. Tiga-tiganya ini bagus semua. Tapi sayangnya tiga-tiga ini tidak bisa dicapai sekaligus. Kita hanya bisa memilih dua saja daripada tiga. Nah, oleh sebab itu di sini masing-masing negara dia punya keputusan yang tersendiri. Nah, kalau GCC dia mengambil posisi A. Ya, GCC ini mengambil posisi A, fixed exchange rate and free capital flow. Sementara dia tidak punya sovereign monetary policy. Ya. Oke. Okay? Nah, kalau kita di Indonesia kita posisinya B. Kita free capital flow dan foreign monetary policy, tapi kita tidak punya exchange rate. Ya. Ada juga negara-negara yang mengambil posisi C. Fixed exchange rate, monetary policy ini, tapi capital flow-nya tidak bisa dilakukan. Nah, jadi setiap negara itu punya kebijakan tersendiri, makanya terjadi dinamika ekonomi. Ya, terjadi pertukaran ya dan sebagainya. Nah, karena tiga-tiganya ini enggak mungkin dicapai dalam satu negara. Ya. Nah, ini pun satu ilmu juga ya, kenapa terjadi dinamika uang itu naik turun, ekspor impor dan sebagainya. Ini karena ada fenomena ini ya. Baik. Ini di antara slide terakhir saya ya kan. Adakah uang lain yang dipakai di dunia ini? Kita kenal kan US dollar, ya, kita kenal yen, kita kenal pound, tapi selain itu adakah mata uang yang lain? Jawabannya ada. Itu namanya SDR. SDR-nya apa? Special Drawing Right. Special Drawing Right ini digunakan di IMF, ya, International Monetary Fund. Special Drawing Right ini adalah satu unit. Dia currency sebenarnya. Tetapi currency yang digunakan untuk antar negara saja anggota IMF. Ya, dia tidak digunakan untuk jual beli biasa. Ya, jadi ada sebuah currency yang namanya SDR, ya, Special Drawing Right. Nah, satu Special Drawing Right ini terdiri dari komposisi ini. 41,73% US dollar, 30,93% euro, 8,09 British pound, 8,33 Japanese yen dan 10,92 Chinese yuan. Jadi Chinese yuan ini dia baru masuk nih tahun 2015 kemarin. Ya, sebelumnya hanya ada US dollar, euro, British pound dengan Japanese yen. Jadi Chinese yuan baru masuk tahun 2016. Ya, jadi sampai 2020 komposisi masih ini. Nanti setelah 2021 mereka akan review lagi. Ya, berapa proporsinya. Jadi satu SDR itu ya 41%-nya US dollar, 30%-nya euro, 8%-nya British pound, 8%-nya lagi Japanese yen dan 10%-nya atau 11%-nya British yuan. Ya, jadi seperti ini. Jadi ada mata uang yang lain di dunia ini selain daripada currency yang umum kita ketahui, ya. Nah, ini. Ya, ini slide yang terakhir. Apa itu special drawing right? Ya, special drawing right, ya, latar belakangnya, ya, saya akan bacakan di sini. The IMF created the special drawing right in 1969, ya, tahun 69. Originally, the value of an SDR was defined as equivalent to 0.888671 grams of fine gold, which then was also equivalent to one US dollar. Ya, so at that time, one ounce of gold, ya, or 35 SDR or USD 35. Nah, ini dulu lah ya. After the gold exchange standard commonly called Bretton Woods Accord collapsed in 1973, the SDR was redefined as a basket of currencies. Nah, tadi itu. Ya, terdiri daripada banyak currency. Now, according to the status of the IMF, member countries are forbidden to tie their national currency to gold. Memang tidak boleh lagi. Semenjak tahun 1973 itu, anggota IMF tidak boleh menyandarkan uangnya itu dengan emas. Dia harus disandarkan dengan dolar ataupun dengan SDR ini. Ini peraturan anggota-anggota IMF. Ya.
This is the reason why Switzerland was forced when it became an IMF member in 1992 to abandon its 40% gold coverage of its currency, which was until then written in its constitutions. Jadi ya, Swiss pun 1992 karena dia ingin jadi anggota IMF nggak boleh menyandarkan nilai uangnya itu dengan emas. Jadi sekarang ini emas memang tidak digunakan lagi. Ya. Jadi itulah karena waktu kita yang saya sebenarnya ingin banyak lagi cerita tentang uang ini, tapi karena saya hanya diberikan waktu 1 jam, jadi saya sengaja set saya punya slide ini untuk waktu 1 jam. Ya. Dan banyak saya lompat-lompat, ya kan? Tapi sekurangnya kita melihat secara overview tentang uang ini. Ya, saya berhenti sampai di sini, ya kan? Aqulu qouli hadza wa astaghfiru azimi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab, insya Allah. Jazakallah khair, Ustadz Ugi atas paparannya. Sangat menambah wawasan. Khususnya bagi saya pribadi, karena ini terus terang sesuatu yang baru bagi saya. Bapak-Ibu sekalian, bila ada yang ingin bertanya, silakan. Bila ingin bertanya langsung, silakan raise hand, sehingga nanti panitia akan memberikan mic ke Bapak dan Ibu sekalian. Atau bila agak malu-malu, bisa tuliskan langsung pertanyaannya di chat box. Kalau saya sendiri, saya boleh bertanya, Ustaz? Silakan, saya lebih suka yang nanya langsung ini. Lebih enak gitu ya? Ini. Lebih interaktif. Saya tertarik, tadi ada agak surprise juga, dari ada istilah fractional reserve system itu, yang dari 1 juta bisa jadi 10 juta. Kan... Yeah. Artinya kan 1 juta itu kan uang yang real kan, yang dimasukkan Betul. Kita sebagai masyarakat. Dan kemudian tiba-tiba, for some reason, bank bisa membuat dari yang 1 juta itu jadi 9 juta. 9 juta sendiri itu kan nggak real kan pada dasarnya kan, Betul. Hampa gitu. Betul. Dilihat dari 1 juta. Kemudian kalau dilihat dari sini, dari kacamata Islam sendiri itu bagaimana Ustaz ya? Itu pertama. Dan yang kedua, pertanyaan saya adalah, saya lihat sekarang negara-negara maju yang menguasai peradaban sekarang itu juga menguasai keuangan. Sesuai dengan warna mereka lah. Kalau kita refleksi ke sejarah Islam sendiri, ketika kita menguasai peradaban waktu itu, sistem keuangan kita itu bagaimana dan apakah sifatnya lebih adil atau dibanding sekarang, dan apakah memang ada keuangan sekarang itu diadopt dari waktu era kita juga seperti itu apa enggak, Ustaz? Jadi saya kira itu aja pertanyaan saya. Iya. Oke, baik. Ya, saya jawab dulu lah ya. Jadi yang pertama ini tentang fractional reserve system, ini memang sistem perbankan ini diatur oleh fractional reserve system. Ya, jadi bank itu tidak akan bisa berbisnis kalau tidak ada fractional reserve system. Ya. Nah, apakah pandangan Islam terhadap fractional? Sebenarnya dalam pandangan Islam fractional reserve system bagi ya itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah ribanya itu. Ya. Yang menjadi masalah itu apabila bank meminjamkan tadi itu 900 ribu, kemudian bank mengenakan riba. Tadi saya nggak cerita tentang riba, ya kan? Dalam slide ini nggak ada tentang riba nih. Saya hanya menceritakan tentang bagaimana uang itu berkembang. Ya, ini sebenarnya secara syariah boleh saja kalau tidak ada riba. Ya, sebenarnya begini, apabila nanti uangnya itu dikembalikan, uang itu menguncup lagi. Tapi maaf saya potong ya. Kan tadi kita lihat dari ada paparan sebelumnya bahwa purchasing power itu bergantung dari sebanyak uang yang didistribusikan kan, tergantung. Jadi kalau terlalu banyak uang didistribusikan, purchasing power dari uang itu sendiri bisa melemah. Kan dengan adanya sistem kayak gini ini kan sebetulnya kayak semacam formula untuk bunuh diri sebetulnya bagi saya sih. Saya surprise juga kalau sistem ekonomi kita kayak gini. Memang sistem ekonomi kita seperti ini. Sistem perbankan kita di dunia seperti ini. Ya.
Tetapi ini dikawal oleh central bank. Jadi gini cara central bank mengawalnya. Central bank mengawalnya itu dengan menaikkan required reserve. Ya. Jadi required reserve ini bisa dinaik di apa dinaik turunkan. Apabila sistem ekonomi memerlukan uang, maka required reserve akan diturunkan. Apabila ekonomi sudah kelebihan uang, maka required reserve akan dinaikkan. Nah, jadi bank itu memang dibenarkan oleh sistem untuk menyuplai uang ini. Ya. Nah, jadi ada fungsinya ini. Jadi ada naik turunnya. Cuman yang jadi masalah bagi kita kan ribanya ini. Yang jadi masalah yang menyebabkan inflasi ini juga adalah riba sebenarnya. Saya enggak cerita tentang riba sih ya. Karena riba ini dia punya bab yang tersendiri ya. Jadi yang jadi masalah ini setiap pinjaman ada riba. Ya, saya enggak cerita tentang riba. Di situ sebenarnya masalahnya pada Islam. Sementara kalau fractional reserve semata-mata itu tidak ada masalah selagi tidak ada ribanya. Ya. Jadi bank itu sebenarnya yang tertarik dengan fractional reserve itu karena ribanya itu, bukan karena fractional reserve-nya itu. Kalau riba dilarang, fractional reserve pun mungkin tidak akan berkembang begitu banyak. Ya. So isunya adalah bukan fractional reserve, isunya adalah riba itu. Karena fractional reserve ini bisa diatur oleh central bank dengan menaikkan atau menurunkan required reserve ini. Dia bisa naikkan ke 50%. Ya, dia bisa turunkan 10%. Oke. Nah, ketika bank menciptakan uang ini dan ketika uang itu dikembalikan oleh para peminjam, maka uang ini dengan sendirinya dia akan menguncup balik. Katalah yang pinjaman 729.000 ini dikembalikan. Kemudian 810 dikembalikan. Yang 900.000, nah akhirnya habis. Tinggal duit saya aja. Kalau saya tarik juga duit saya lagi ini habis semua. Ya kan? Nah, jadi money supply itu dia bisa menguncup dan bisa mengembang. Cuma yang jadi masalah adalah ribanya itu. Jadi bukan fractional reserve-nya yang menjadi isu, tetapi ribanya. Kalau fractional reserve tidak ada riba, itu tidak akan ada masalah. Bisa paham nggak, Pak Ali? Ya? Insya Allah paham, Ustaz. Ya. Yang kedua, sistem keuangan kita dengan sistem sekarang. Memang sudah terjadi transformasi ekonomi ya. Di zaman kita dulu dalam sejarah Islam, ekonomi kita masih lagi pra-industrial ekonomi namanya. Ekonomi kita masih lagi berasaskan kepada agriculture. Ya. Tapi setelah revolusi industri, maka ekonomi kita menjadi ekonomi industri. Nah, ini banyak membawa kesan kepada sistem perekonomian. Ya, dan juga sistem keuangan nantinya, ya, sistem moneter. Ya, sistem moneter ini nanti masuknya kepada ekonomi politik, karena negara-negara kita sekarang adalah negara nations, nation state yang mengeluarkan uangnya sendiri. Nah, nanti di sini ada perbedaan di antara sistem keuangan kita dengan sistem keuangan modern. Tapi sistem keuangan modern sekarang diakui oleh syariah, ya. Dulu semuanya keuangan itu kan standar emas semua. Sekarang kita tidak menggunakan emas lagi, kita menggunakan uangnya sendiri-sendiri. Ya, saya udah cerita tadi bahwasanya ini diterima oleh syariah. Ya. Nah, kalau kita ingin mengembalikan lagi ke sistem emas, boleh saja. Memang sistem emas ini lebih stabil. Ya, makanya sekarang kan di dalam ekonomi Islam pun ada gerakan disebut gerakan kembali kepada dinar kan. Itu memang ada pemikiran seperti itu ya. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi yang jadi masalah pada dinar ini ya, yang kurang diperhatikan pada gerakan dinar ini adalah tentang ribanya. Karena begini, apabila kita kembali kepada sistem emas pun itu tidak akan menghilangkan riba. Ya, tidak akan menghilangkan riba karena di zaman Rasulullah misalkan uangnya kan uang emas, justru riba itu gede rate-nya itu ketika uang itu dalam bentuk emas. Ya, nah ini yang tidak diperhatikan oleh teman-teman kita yang semangat ingin kembali ke dinar itu, mereka hanya melihat sisi stabilitas mata uang saja, itu betul. Apabila kita kembali kepada sistem emas, maka uang itu akan lebih stabil, itu betul. Tetapi, ya, kalau kita kembali kepada sistem emas itu, ribanya itu akan menjadi lebih besar. Ya, rate of interest-nya itu akan menjadi lebih besar. Karena uang emas itu kan besar.
ya, sehingga pinjaman itu nanti akan lebih besar lagi. Nah, ini sisi yang harus kita perhatikan ya, tentang apa semangat untuk kita kembali ke dinar. Ya, karena ada teman-teman kita kan, walaupun ada juga yang ekstrim yang mengatakan bahwasanya uang fiat kita ini uang haram. Nah, saya ini tidak setuju. Kalau uang fiat kita ini uang haram, ya nanti berabe kita. Nanti mahar kita jadi nggak sah, akhirnya perkawinan kita nggak sah, anak kita juga jadi anak yang haram misalkan ya. Nah, itu nggak boleh kita berpikir ekstrim yang seperti itu. Uang fiat kita ini uang yang syar'i, tinggal lagi dia bukan uang yang terbaik memang, ya. Dari segi stabilitasnya itu memang uang emas itu lebih stabil. Tinggal lagi kita harus mengatasi masalah ribanya ini. Kalau kita kembali kepada uang emas, make sure ribanya itu tidak menjadi besar. Ya, tidak menjadi besar. Karena dulu zaman Rasulullah ketika mereka menggunakan uang emas itu ribanya itu gede sekali, adhafan mudhafa. Ya, dalam Ali Imran kan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudhafatan. Jangan kamu memakan riba yang berlipat kali ganda. Nah, ini di antara dampak daripada sistem riba di dalam ya, dalam uang emas, ya. Sementara sistem riba di dalam uang apa fiat, dia riba juga masih ya, tapi tidak sebesar ya sistem riba dalam uang emas. Jadi itu catatan saya tentang sistem keuangan pada hari ini. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan apa tidak ya? Ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin saya. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih Ustadz Dr. Ugi untuk kesempatannya dan penjelasannya ya. Memang sangat menarik ya, itu sehari-hari kita sebenarnya duit itu. Iya. Nah, ini mungkin satu yang mungkin jadi satu pertanyaan buat saya tentang penggunaan kartu kredit gitu ya. Apalagi saya juga ada pernah dengar, mungkin saya perlu cek bank lagi, ada satu bank syariah yang mengeluarkan kartu kredit juga. Padahal kalau kita ini ya, kartu kredit kan sifatnya itu ngutang ya. Dan saya nggak tahu juga apakah ada kartu kredit yang benar-benar boleh dikata 100% halal gitu. Karena saya pribadi memang menggunakan, tapi rasanya masih berat gitu. Artinya karena kepaksa aja gitu. Kan banyak transaksi kita, kadang-kadang booking tiket juga harus pakai kartu kredit gitu ya. Yang pertama tadi pertanyaannya, apakah ada produk yang mungkin bisa kita gunakan untuk mengcover yang barusan ini kartu kredit, tapi mungkin halal karena dikeluarkan oleh bank syariah misalkan. Yang kedua, itu aja mungkin itu dulu. Terima kasih. Yeah. Oke, okay. Begini. Kartu kreditnya ada dua memang, yang konvensional dengan yang islami. Nah, yang konvensional udah jelas itu pinjaman dan riba ya kan. Itu ada charge-nya kan, ya ini jelas lah. Nah, yang islamik ini kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank-bank Islam. Ya, kalau di Emirat ada Dubai Islamic Bank, ada macam-macam lagi kan. Nah, ini adalah kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank Islam. Ini bagaimana status syariahnya? Nah, ini syariah compliant. Ya, cuman memang kita harus tahu bagaimana dia menjadi syariah. Gini ya, jadi itu namanya kartu kredit. Sebenarnya bukan kartu kredit. Ya, kartu ini dalam ini ada tiga jenis. Ada disebut sebagai pertama kartu kredit, yang kedua kartu debit, yang ketiga kartu charge. Ya, charge card namanya. Ya, charge card. Ya. Nah, kalau yang debit card ini okay, kan, enggak ada masalah kan bagi kita. Itu kartu juga, itu namanya debit card. Ya. Nah, biasanya kalau yang Islamic itu menggunakan charge card. Ya, dia menggunakan charge card ataupun kadang-kadang disebut top up card. Ya. Jadi begini, top up card itu artinya kita naruh dulu duit kita itu di situ. Ya. Nah, yang saya seperti contohnya misalnya saya sekarang di Bank Nizwa. Ya, di Oman ini ada bank Islam namanya Bank Nizwa. Ini the first Islamic bank in Oman lah. Nah, saya pakai kartu kredit dia. Jadi begini mekanismenya. Jadi kartu kredit ini bukan kartu kredit sebenarnya. Dia sebenarnya adalah duit kita, ya, kita letak duit kita sebagai deposit, kemudian bank tadi memberikan pinjaman kepada kita secara free, tidak ada interest. Ya, kemudian dia ditaitkan dengan
dengan visa ataupun mastercard sehingga dia berfungsi secara internasional. Karena kalau kita pakai debit card kita itu kan kurang internasional. Kalau kita pakai ATM card gitu kan nggak bisa. Tapi kalau kita pakai fasilitas ini, kita bisa gunakan secara internasional. Bisa beli tiket, bisa beli book hotel, kita bisa gunakan juga di luar negeri. Dia lebih kartu kredit ini dia lebih global. Nah, jadi sistemnya itu adalah kita naruh di situ sebagai deposit sebenarnya. Sebenarnya bukan sebagai deposit juga, itu sebagai rohan ya, sebagai jaminan. Nah, nanti bank memberikan pinjaman kepada kita secara secara free of charge, nggak ada interestnya. Jadi kalau kita pakai misalkan 100, kita bayar 100 lagi dan tidak dikenakan interest. Habis itu untungnya dari mana? Nah, bank ini untungnya adalah dari annual fee. Nah, itu memang kita kena bayar, ya. Jadi dari annual fee. Jadi setiap tahun itu kita harus bayar fee-nya lah. Itu fee service yang di dalam menggunakan kartu itu. Jadi memang betul-betul kredit yang free interest. Jadi kalau Pak Setio ingin ini, Pak Setio harus buka account dulu di Bank Islam. Tanya gitu, saya ingin apply kredit card. Nanti dijelaskan. Itu ini salah satu jenis ya. Salah satu jenis kredit. Banyak nih kredit card ini banyak jenisnya dalam Islamic Banking. Salah satunya yang seperti itu. Jenis card yang kedua itu namanya ijaroh card. Ini digunakan oleh Kuwait Financing House. Ya, ijaroh card ini begini, kartu ijaroh namanya. Ini kartu ini terbatas ya untuk membeli barang-barang yang durable. Misalkan untuk membeli komputer ya, untuk membeli furniture. Nah, itu bisa menggunakan kartu ini. Ya, seperti kartu kredit. Jadi bank itu sudah ini juga dengan merchants ya. Dengan toko-toko yang menjual ini, mereka sudah ada link. Nah, nanti kartu ini bisa digunakan untuk membeli barang-barang itu secara kredit. Ya, katakanlah kita beli komputer secara kredit, ya. Nah, nanti menggunakan kartu itu ya. Jadi akadnya itu jual beli. Jadi istilahnya bank membelikan dulu habis itu dijual kepada kita. Ya, nah, jadi kontraknya itu seperti itu. Ataupun bank membeli kemudian hal itu disewakan kepada kita. Nah, ini juga satu sistem. Ya. So jadi kartu kredit Islam ini ada beberapa mekanisme syariahnya. Ya, jadi tidak semestinya ribawi seperti mana konvensional bank. Ya, jadi masing-masing bank itu punya caranya sendiri. Ya. Of course dia ada limitation-nya lah ya. Seperti misalkan kartu kredit Islam itu nggak bisa digunakan untuk membeli tobacco misalkan. Ya, kadang-kadang dia blok ya untuk membeli rokok misalkan, untuk membeli tobacco atau membeli barang-barang yang dinilai haram oleh syariah, itu nggak bisa. Jadi ada beberapa kriteria tertentu pada yang disebut sebagai kartu kreditnya Islam. Ya. Jadi seperti itu Pak Setio secara ringkas. Mudah-mudahan bisa difahami. Ya, kalau baik, kalau tidak ada tidak ada pertanyaan lebih lanjut sebelum kita tutup acara ini. Izin boleh bertanya Pak Setia tadi. Oh, Pak Setia mau tanya, maaf. Maaf saya enggak baca. Ya, terima kasih Dr. Rugi. Tadi Pak Taufik Dr. Rugi. Tadi Pak Taufik yang nanya. Pak Taufik. Iya, ini baru saya. Oke. Terima kasih lihat ininya tadi enggak ya, videonya. Terima kasih Dr. Rugi tadi pemaparannya cukup menarik. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama mungkin cukup simpel aja. Tadi kalau melihat dari SDR ya, Ustaz pemaparan tadi yang dipakai yang beredar di dunia. Pertanyaan menggelitiknya apa yang membuat mendasarkan hanya mata uang tadi yang dijadikan SDR-nya. Ya? Terus bagaimana dengan mata uang yang orang-orang dari negara-negara Timur Tengah ini yang menurut saya value-nya cuma lumayan tinggi juga gitu. Itu yang pertama, yang kedua tadi juga disampaikan bahwa kalau kita negara mencetak uang akan cenderung terjadi inflasi. Apakah otomatis sering seperti itu? Jika iya, kita sebagai Muslim bagaimana nih kita bisa menyikapin semua kita mau melakukan investasi mana yang lebih safe dan mana yang sesuai dengan anjurannya?
Mungkin itu aja, Ustaz. Ya, oke. Ya, kenapa SDR itu hanya beberapa mata uang? Ini politik internasional lah ya. Ini memang di dalam dunia internasional ini memang ada superpower ya, ada penguasa-penguasa tertentu ya, yang mana negara-negara lainnya tidak memiliki hak. Ya, ini bentuk ketidakadilan juga sih memang di tingkat global ya. Dan ini memang yang terjadi begitu ya. Bayangkan dari ya 1969 ya sudah apa ya, SDR ini sudah diperlakukan ya kan, dan mereka punya aturan main yang tersendiri. Memang di tingkat dunia ini ada tiga badan dunia yang mengatur perekonomian kita. Satu IMF tadi itu dengan SDR-nya ya, dan juga pinjamannya ya kepada seluruh dunia. Nah, sekarang ini dengan COVID nih, kita bayangkan. Dengan COVID ini tidak kurang dari 100 negara sudah apply pinjaman IMF. Ya, of course biasanya kalau IMF ngasih pinjaman dia ada syarat-syaratnya. Ya. Ini jadi masalah karena sistem ekonomi gitu, sistem ekonomi hutang. Nanti mungkin seminar yang ini tentang sistem ekonomi hutang gitu. Ini pun satu pembahasannya sendiri. Ya. Jadi saya ada beberapa topik lagi lah tentang ini, tentang riba kita bisa bahas. Ini satu topik yang tersendiri tentang hutang. Ya, bisa topik yang tersendiri, hutang saja ya. Kemudian tentang investasi ya, itu bisa topik yang tersendiri. Ya, kita bisa detailkan. Jadi saya kembali kepada IMF ini. Ya, tadi itu ini salah satu badan dunia ya. Yang keduanya adalah World Bank. Ya, Bank Dunia. Ini juga badan keuangan ekonomi dunia. Dan yang ketiga namanya BIS. Bank of International Settlement. Ya, ini di Basel, di Swiss. Nah, ini BIS ini yang ngatur semua central bank seluruh dunia. Jadi sistem keuangan kita, sistem moneter kita ini sebenarnya ada networkingnya terkait dengan sistem global. Nggak ada negara yang independen. Ya. Dan itu ada penguasa-penguasanya istilahnya. Ya, nggak semuanya sama haknya itu. Kayak SDR ini hanya beberapa mata uang saja. Ini yang namanya World Reserve Currency. Ya, 6 ini sebenarnya yang World Reserve Currency itu. Ya, tadi itu US, pound sterling, yen, euro, ya kan? Kemudian apalagi itu yuan tadi, ya. Nah ini adalah World Reserve Currency. Jadi dunia ini reserve-nya itu cadangan keuangannya ini dalam bentuk itu, ya. Seperti Kuwait misalnya, Kuwait itu mata uangnya di-pack dengan ini nih, di-pack dengan US, di-pack dengan yuan, di-pack dengan yen, di-pack dengan euro, ya, di-pack dengan pound. Nah itu Kuwait. Tapi kalau selain dari Kuwait seperti Emirat, Saudi, Bahrain ini di-pack dengan US. Ya, 100% dengan US, tapi Kuwait dengan mungkin dengan SDR ini. Ya, komposisinya itu dengan SDR. So, jadi seperti itu. Ini memang realitas yang terjadi ya, realitas yang terjadi di dunia. Ya, ini memang tidak adil tapi begitulah ya yang terjadi. Ya. Ya betul, apabila negara itu mencetak uang semena-mena maka terjadi inflasi. Ya. Dan otomatis kalau uang itu tercetak lebih saja dia akan ada inflasi. Contohnya gini lah mudahnya ya, saya berikan contoh mudah inflasi. Kalau ada barang katalah ada barang 10. Hanya ada barang saja 10 item katalah di dalam satu ekonomi. Kemudian ada uang 100. Jadi barang yang beredar hanya barang yang diproduksi hanya 10, sementara uang yang beredar hanya 100. Maka nilai rata-rata harga itu average price level itu adalah 10 kan? Secara umumnya gitu. Average-nya itu rata-ratanya adalah 10. Nah, kalau negara mencetak uang lagi 100 lagi sehingga uang yang beredar 200. Sementara barang hanya 10, maka average price level menjadi naik menjadi 20 per item. Nah, inilah inflasi. Tetapi seandainya misalkan dari item yang 10 itu kita produktif mencetak 10 item lagi sehingga item yang beredar di ekonomi kita menjadi 20. Nah, kemudian pemerintah menaikkan lagi dari 100 menjadi 200, yaitu tidak terjadi inflasi. Jadi inflasi itu terjadi apabila uang yang beredar terlalu banyak daripada produktivitas barang yang beredar. Tapi kalau dia seimbang maka dia tidak terjadi inflasi. Jadi di sini fungsi pemerintah itu harus melihat, harus mengambil data berapa barang yang beredar, berapa GDP, real GDP ini yang beredar dan berapa uang itu harus diseimbangkan.
Nah ini tugas BI lah, memang pusing ya kalau kerja-kerja di BI itu, ya ngurusin yang begini ini pusing ya, karena harus membaca data dan harus menyesuaikan kebijakan-kebijakannya itu dengan data yang ada. Nah kita bagaimana kalau kita mau investasi, mungkin ini kita, saya ada satu topik lagi ya kan, tentang investasi, kalau kita mau seminarkan lagi kita bisa susun waktunya insya Allah. Wallahualam. Jazakallah khair, Ustadz Dr. Ogi, atas paparannya. Sebelum kita tutup acara ini dengan doa, kami dari Divisi Dakwah akan membuat beberapa pengumuman. Pak Wito, waktu dan tempatnya dipersilakan. Pak Wito. Ya, silakan untuk pengumuman. Pak Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Al-Mukarram Dr. Ugi Soeharto. Terima kasih yang setinggi-tingginya yang pada kesempatan kali ini sudah memberikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang berkah, bisa menjadi panduan ketika kita mau melangkah tentang dunia keuangan. Kemudian kami sampaikan terima kasih kepada Ketua Masyarakat Muslim Indonesia, Abu Dhabi, dan para pengurus, serta para audiens yang pada kesempatan kali ini bisa hadir untuk mengikuti acara kajian tematik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan dan apa yang sudah kita laksanakan tadi dicatat sebagai amal baik kita dan nanti kita bisa ditemukan di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah kami dari tim dakwah mengundang untuk mengikuti kajian rutin tiap hari Sabtu. Minggu pertama yaitu Tafsir Al-Quran yang akan diasuh oleh Ustadz Aminur Bait. Di minggu kedua, kajian fikih empat mazhab yang diasuh oleh Dr. Muntaha Zaim. Minggu ketiga adalah kajian hadis akan diasuh oleh Dr. Abdul Muta'ali PhD. Dan minggu keempat, Sirah Nabawi. Maaf, untuk selanjutnya, bagaimana? Silakan. Halo. Selanjutnya untuk Sabtu besok, tanggal 12, kita mau mengadakan kajian untuk minggu yang kedua. Kajiannya adalah Fikih Empat Mazhab. Insya Allah akan diasuh oleh Dr. Muntaha Zaim. Kepada para jamaah, kami mengharap kehadirannya agar bisa mengikuti kajian-kajian yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita agendakan bersama-sama. Mudah-mudahan lewat media online ini, kajian online ini, kita bisa menambah ilmu kita, terutama tentang dunia keislaman. Dan dengan semakin bertambahnya ilmu, insya Allah, di dalam meniti hidup ke depan, kita lebih terarah, insya Allah. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya dari semuanya pihak, kami sampaikan terima kasih. Dan untuk selanjutnya kepada para donatur yang sudah mensupport kegiatan dari kegiatan rutin ini, kami sampaikan mudah-mudahan amal infak sodakoh para donatur diterima dan diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sampai saat ini kami masih membuka peluang kepada para jamaah yang ingin menginfakkan hartanya untuk kegiatan dakwah ini. Silakan menghubungi
kepengurusan KMMI atau bisa langsung ke tim dakwah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Wito atas pengumumannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, besok jangan lupa kita ada kajian di waktu yang sama kurang lebih ya. Benar Pak Wito ya, di waktu yang sama. Ini agak mundur sedikit besok. Agak mundur sedikit, maaf. Kita publish lagi nanti. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup acara ini, mari kita tutup acaranya dengan doa. Mohon Ustadz Ugi berkenan untuk menutup acara ini dengan doa. Tafadhol Mas Kurun. Bila sama-sama kita tutup doa, kita tutup acara ini dengan berdoa dan kita mulai dengan baca Al-Fatihah al-Ahad ini ya. Walikulli niyatin shalihah al-fatihah. Allahumma inni syaitanul jin. Ya kana Allahu 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 ya kana Allah
wa tuballighuna biha sawayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم إنا نسألك لسانا واتبا بذكرك وقلبا مفعولا بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك وجعل يدك مبسوطة علينا وعن أهلنا وأولادنا ومعنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا إمام مجيب اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مفهوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام akhir doa alhamdulillah qabala Allah minkum jazakallahu khair Ustaz Ugi atas kesediaan waktunya men-sharing ilmunya tentang perspektif tentang uang dalam perspektif Islam. Tak terasa kita sudah sampai di penutup acara ini. Sebelum kita tutup acara ini, kami dari panitia minta izin, minta maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian semuanya. Marilah kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.